Sampurasun Akang Ete. Banyak pemberitaan yang beredar di dunia maya terkait kemunculan Yamaha NMAX 155 versi tahun 2024 dengan berbagai bentuk dan desain yang terpampang di media online. Ada yang menyampaikan perubahan desain, bahkan hingga ada yang menambahkan besaran cc motor tersebut. Seperti apa perubahan yang terjadi pada Yamaha NMAX 155 versi tahun 2024? Kita bedah bareng-bareng berdasarkan data yang didapat dari laman resmi Yamaha. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM resmi meluncurkan seri light version untuk jajaran produk kategori maxi dan classy pada hari Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Terdapat 5 varian terbaru light version, diantaranya yakni Yamaha NMAX 155S, Aerox 155 Standard, Aerox 155 Cyber City, Grand Villano Neo Hybrid, dan Fazio Neo Hybrid. Adapun perbedaan light version dengan tipe lainnya, yakni absennya fitur Y-Connected. Seperti kita ketahui, fitur Y-Connected mampu menghubungkan unit motor dengan smartphone via teknologi Communication Control Unit atau CCU. Menurut Presiden Direktur and CEO YIMM, Dionysius Betty, pihaknya sengaja menghadirkan varian baru tanpa fitur connected untuk merespon permintaan konsumen yang sangat besar di pasaran. Selain itu, kemunculan light version juga disebut akan semakin melengkapi jajaran motor yang sudah ada di kategori maxi dan juga classy. Sehingga konsumen memiliki semakin banyak pilihan saat membeli motor yang sesuai dengan kebutuhan berkendara mereka, ujarnya saat konferensi pers di Karawang, Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Lebih lanjut lagi, produk karya anak bangsa ini tetap hadir dengan beragam varian warna seperti model sebelumnya. Bagi konsumen yang berminat, seluruh produk dari varian light version sudah dapat dibeli pada seluruh dealer resmi Yamaha di Indonesia. Untuk pembelian Oktober tahun 2023 ini, semua jajaran skutik Yamaha sudah dilengkapi dengan garansi sampai dengan 5 tahun. Khususnya jaminan untuk rangka dari sebelumnya 1 tahun atau 12.000 km menjadi 5 tahun atau 50.000 km. Untuk lebih jelasnya, berikut daftar harga on the road Jabodetabek light version maxi dan classy Yamaha terbaru. Untuk Yamaha NMAX terbaru versi tahun 2024 dengan tipe light version dibanderol dengan harga Rp32.625.000 dari sebelumnya dibanderol sebesar Rp32.875.000 untuk yang sudah menggunakan sistem Smart Key. Tentu ini ada sebuah penurunan harga sebesar Rp250.000. Dan bagi Akang Ete yang belum memiliki cukup uang, bisa melakukan pembelian secara kredit hanya dengan menyiapkan uang sebesar Rp1.5 juta. Mungkin itu yang dapat Mimin informasikan dalam kesempatan kali ini. Semoga dengan adanya terobosan yang dilakukan oleh pabrikan garpu tala ini menjadi sebuah pukulan telak untuk pabrikan sayap kapak. Bagi Akang Ete yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan silakan baku hantam di kolom komentar yang ada di bawah ini. See you next video. Bye-bye.